Bogor. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya saya nggak bikin vlog, karena akhir-akhir ini saya nggak enak badan ya. Oke, di video kali ini akan saya coba bagi ini cara membaca speedometer SI Honda CB150R Vespa ya. Oke, kita on langsung. Ini muncul pertama adalah di sini yang merah tadi, indikator panas mesin, kondisi netral yang hijau. Ini engine check ya, yang kuning juga sama aja ya, yang hijau juga. Di sini juga low beam, high beam. Oke. Kemudian di sini paling atas ya, angka 123 sampai 12.000 ini adalah RPM, rasio per menit putaran mesinnya. Nah, kemudian yang ketiga di strip A ini adalah menunjukkan pengingat ganti oli atau apa ya, dan servis juga buat patokan. Ini bisa dihapus ya, itu jadi 00, nanti bisa saya coba kupas juga. Kemudian di bawahnya ada jam ya, jam digital, ini juga bisa disetting. Kemudian di sini adalah kecepatan motor ya, 0 km per jam ya, per hour. Kemudian di sini sudah paling kanan indikator bensin ya. Oke, sama aja. Di pojok kanan atas ada rating, sebelah kanan, pojok kiri rating ke arah sebelah kiri pula. Oke. Di video berikutnya nanti akan saya coba kupas setting jamnya sama strip A dan B ya. Oke. Itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share dan like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.